Sini ada toko. Tiga real katanya. Ada juga yang jualan kerudung. Alakam hati tarha? Alakam tarha? Sonsoria 5 realan, insya Allah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Umi Muhammad? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Di sini Umi bertemu dengan Bapak. Bapak dari mana, Pak? Bapak dari mana? Dari Langsa. Apa? Dari Langsa. Dari Langsa, Bapak. Bapak tersesat. Dari kapan, Bapak? Tersesatnya? Dari pagi. Bapak tersesat dari pagi. Barusan Umi bertemu dengan bapaknya ya. Jadi, Bapak sekarang kasihan banget. Udah tanya-tanya ke polisi enggak, Pak? Enggak ada tanya. Enggak tanya-tanya juga bapaknya. Terus di sini tour ridernya, ayo ke sana. Tour ridernya Umi hubungin tapi enggak bisa. Itu ya, enggak nyambung ya. Enggak ada WA-nya. Enggak tahu kenapa, aneh kok enggak ada WA ya. Di sini takut nggak boleh duduk. Coba duduk di sini. Duduk dulu, istirahat dulu. Gak ada minumnya sih ya. Jadi bapak di sini kecapean. Mau makan sekarang? Mau dimakan? Hah? Katanya lapar. Udah makan dulu makan. Nanti saya mau pakai sepatu, terus nanti kita keluar ya. Kita keluar aja di luar. Nanti di luar kan gampang cari itu air. Di sini. Alhamdulillah barusan Umi beli itu ya, beli sandwich nugget ya waktu mau ke sini. Untungnya Umi ada makanan, jadi sekarang Umi kasihkan Bapak karena Bapak dari pagi enggak makan. Doyan enggak, Pak? Enak kok. Bismillah ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang Umi nunggu bapaknya makan dulu. Enggak. Udah buat bapak aja. Nunggu bapaknya makan dulu. Nanti kita jalan cari hotelnya. Insya Allah, soalnya tour leadernya Umi itu apa namanya, hubungin enggak bisa masuk ya. Jadi kasihan banget barusan. Ini apa namanya, untuk HP tour leader, untuk nomor tour leadernya nggak ada yang aktif sama sekali ya. Anehnya itu nggak ada WA-nya. Padahal itu yang ada di ID card. Tapi kok nggak aktif sama sekali. Alhamdulillah bapaknya barusan itu ya, barusan ketemu sama itu rombongannya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang dia jalan menuju ke sana ya. Sekarang dia jalan menuju ke sana. Lihat, Umi masih nututin dari belakang. Soalnya katanya, kata temannya, katanya enggak kok mbak, enggak dari itu, enggak dari pagi. Katanya barusan kita tawaf bareng. Jadi masih kurang paham juga ya. Dan sekarang Umi mau menuju pulang aja ya. Karena sudah jemaahnya sudah ketemu, karena bapaknya sudah ketemu dengan rombongannya. Dan Umi sekarang memutuskan untuk balik, untuk pulang. Jadi setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat itu selalu padat, Masya Allah. Tidak ada kosongnya. Pokoknya sekarang ini, bulan-bulan ini, Masya Allah, penuh terus Masjidil Haram. Lihat USC 3, di sini banyak jemaah yang sedang menunggu sahabatnya ya. Yang tercecer atau yang habis dari dalam. Penuh banget Masya Allah. Semoga sahabat Umi Muhammad
Semoga secepatnya untuk berada di sini ya, bersama para jemaah. Semoga selama ini sahabat Umi Muhammad yang diimpikan untuk berangkat ke Baitullah, semoga saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah situasi di WC 3, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sekarang Umi mau menuju pulang, berjalan untuk menuju ke Ajiat Musafi ya. Ada apa aja ya di jalan, kita lihat. Kita lihat-lihat di sini sambil cuci mata. Wah, Masya Allah. Masya Allah, ramai banget ya di sini. Tuh ramai banget, ada emas, ada toko emas banyak banget. Ayo kalian tinggal pilih. Dan di sini untuk masuk ke mall ya, ke Grand Zamzam atau ke Hotel Dar Iman ya. Sini ada toko. Tiga real katanya. Tidak semua 3 real. Umi mau beli alat ballpoint buat anak-anak ya, karena sering hilang Muhanat itu, katanya 3 realan. Pokoknya murah banget ini di sini. Kalau 3 realan murah-murah banget ya. Insya Allah tabarakallah. Tuh 3 realan semua. Murah meriah, Masya Allah tabarakallah. Ayo. Hadi kam, ala kam? Asyara, 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 hamastaf, isyirin. Asyara. Ada yang 10, 15, 20 ya. Ini mas-masan 3 realan kopi ya. Ada kopi ala kam? 3 real. Kopi ala kam? Ada lagi ya? Kalau ada real kopi. 3 realan murah meriah. Ada tasbih 3 realan semua. Umi beli ini ya karena anak-anak sering hilang Muhammad sama Muhammad. Tuh, ada minyak wangi yang seperti ballpoint 3 realan. Itu kalau beli 1 darjan mungkin lebih murah. Bagus banget tuh ya buat hadiah, buat oleh-oleh. Ini Masya Allah. Tuh. Ini lucu loh kalau buat oleh-oleh di Indonesia. Satu lagi. Rania.
ada sabun juga 3 realan, terus ini pacar-pacar 3 real, ada mainan 3 realan, semua serba 3 real. Tarik. Di sini tasbih-tasbih, berbagai macam tasbih ya. Gelang-gelang, masya Allah, tabarakallah. Tiga realan semua ya. Pokoknya murah meriah. Yang mau beli ini ya, apa namanya? Yang mau beli minyak wangi seperti ini yang di depan Umi, 1 lusin juga bisa. Di sini ada ya, semuanya masya Allah, tabarakallah, tuh di atas. Pokoknya penuh, masya Allah. Ini murah meriah di sini harganya. Lihat di sini yang namanya Mihel Marwah ya, murah meriah, masya Allah, tabarakallah. Ini di Ajiat ya, namanya tempatnya Mihel Marwah. Sini ada tempat mainan. Hadisah ala kam sa'ah? Sa'ah. Sa'ah ilhina. Ada mie sini. Jam 120. Ada Quran di sini yang warna-warni ya, seperti di Madinah. Jadang. Ada toko emas di sini, masya Allah. Lihat di sini ramai banget, masya Allah, tabarakallah. Sini apotek ya, kalau mau ke apotek di sini. Pokoknya rame, ada barang, ada harga ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau tadi tempat yang tadi yang Umi masuk itu murah meriah, masya Allah, tabarakallah. Semuanya 3 realan. Di sini juga ada tempat 3 realan lagi. Abu Faris ya. Yang ini tokonya namanya Abu Faris. 3 realan. Oh, di sini ada tempat oleh-oleh. Kalau mau beli oleh-oleh, beli korma. Lihat tuh, masya Allah, tabarakallah. Ini rupanya ada makmul oleh-oleh dari Saudi ya, oleh-oleh dari Makkah. Alakam hadi wahid, alakam wahid hadi. Thank you. Oke. Ada harga, ada harga. Muhammad, ada rutab ala kam? Ayo, ada kartun 40 riyal. Wah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah, rata ali wallah. Umi cari makanan tapi enggak ada di sini ya. Ini Umi ke kiri ya, ke kanan ini. Enggak ada toko makanan di sini. Kan kepengen makanan sandwich kayak gitu enggak ada.
Ini tempat abaya, masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang Umi mau jalan menuju Ajiat Musafi ya. Lanjut lagi. Di sini kalau masuk di sini pasar-pasar, masya Allah. Ini di sini tempat top. Udah deh sampai di sini ya. Udah semuanya. Umi review tempatnya, perjalanan menuju ke Ajiat Musafi ya. Pokoknya masya Allah tabarakallah, sekarang sudah jam 9:30 ya. Masya Allah ramenya. Gak ada henti-hentinya masya Allah. Tukang sapu juga malam juga kerja ya. Di sini Hotel Swiss Makkah ya. Swiss Hotel Makkah. Dan Umi sekarang mau dijemput di Ajiat Musafi di depan Hotel Rayanah ya. Di sini juga ada obralan murah meriah. Asyik. 10 realan obralan murah meriah. Malahan ada yang jual 5 real. Asyara liar. Sudah dekat Hotel Rayanah di depan Umi ya. Dan ada juga Hotel Makarim ya. Siapa sih yang tidak kepingin ke Tanah Suci? Pastinya para sahabat semua diimpi-impikan ya untuk datang ke sini. Semoga saja cepat dikabulkan. Dan semoga saja akan secepatnya sampai di sini. Amin, Allahumma amin. Sini ada sejadah. Ala kam sejadah? Ala kam? Tiga 10 real ya, sejadah kecil 3 biji 10 real. Masya Allah tabarakallah. Allah yarzukhum ya Rabb. Jadi mereka jualnya ucing-ucingan. Kalau malam kayak gini kan dalam ya, nggak kelihatan. Jadi kadang juga ada yang rusak kita nggak lihat. Di sini sudah dekat Hotel Rayana. Lihat masya Allah tabarakallah, padatnya masya Allah.
banyak yang jualan, masya Allah, di malam hari. Ini apa namanya, tasbih satu plastik 5 real. Insya Allah, tabarakallah. Dua biji 20 real. Jadi satunya 10 realan, masya Allah. Murah, bagus. Dua biji 25 katanya. Jadi 15 realan. Masya Allah. Bagus, masya Allah, tabarakallah. Allah yarzukum ya Rabb. Ada juga yang jualan kerudung. Ala kam hadi tarha? Ala kam tarha? 5 real, 5 realan, masya Allah, bagus. Murah meriah, masya Allah. Dan sekarang Umi mau nyebrang ya. Alhamdulillah, semoga video ini menjadi obat untuk para sahabat semua ya. Inilah sekilas Umi sehabis pulang dari Masjidil Haram. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menyimak video Umi. Terima kasih banyak. Ma'assalamah, nasyufakum bakhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.